Alhamdulillah saya dapat melawat terminal TBS. Saya dapat lihat suasana bulan Ramadan ini di mana semangat untuk kita mengeratkan lagi silaturahim antara satu sama lain adalah sesuatu peluang yang amat baik yang tidak seharusnya kita ketepikan. Dan kita juga bersyukur bahawa kita ni hidup di bumi Malaysia ini di mana kita dapat melihat semangat cinta kepada negaraku Malaysia ini. Saya mula-mula nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita untuk sudi datang ke TBS ni, Terminal Besar Bandar Selatan, untuk berbuka puasa dengan rakyat-rakyat Malaysia dan penumpang-penumpang bas. Dan dari sini saya sudah untuk melambangkan aspirasi negaraku kita di stesen ini dengan papan tanda dan iklan-iklan menunjukkan aspirasi negaraku untuk rakyat-rakyat Malaysia, mengingatkan balik tentang kesetiaan kepada negara dan perlambangan kita. Sejarah hidup saya 61 tahun, saya dapat duduk bersama Perdana Menteri kita yang saya ini. Saya amat berbangga lah dapat berbuat mesra. Dia banyak bertanya apa yang perlu dibuat, apa yang nak dibuat. Jadi situ saya lontarkan sikitlah cadangan-cadangan yang mungkin boleh diterima pakai kemudian hari dan dibawa-bawa oleh, mungkin dia boleh bawa ke tengah lagi lah. Sambutlah bulan Ramadan ini dengan mengimarahkan bulan ini dengan melakukan sebanyak mungkin ibadah. Semoga ibadah kita diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.